Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anakku semuanya. Kali ini Mr. Bonar akan memberikan kalian materi menggunakan aplikasi Hydrogen Music ya. Ini adalah aplikasi untuk membuat nada drum. Nada dan musik dengan alat drum ya. Di sini banyak sekali ya, banyak sekali yang bisa digunakan. Alat-alatnya ada yang kick, terus ada yang senar, atau ada yang head pedal, head close, ada yang crash, dan sebagainya banyak sekali ya. Baik, Mister akan memberikan informasi sedikit ya. Di sini ada size untuk memanjangkan timelinenya ini ya. Semakin panjang kalian semakin bisa memberikan note-note-nya ya. Note itu seperti ini. Nah, itu nadanya ya, lalu ini untuk jumlah garisnya ya, mau butuh seberapa, biasanya pakai yang 64 ya, karena semakin banyak semakin kita bagus bagus untuk membuat nadanya ya. Lalu di atas ini ada namanya kecepatan tempo ya. Nah, bisa diklik dua kali dengan keyboard dengan mouse ya, dan mouse kalian. Lalu di sini bisa dimainkan, standarnya adalah 120 atau 100. Kalau kalian mau pelan, kalian bisa menggunakan di angka 60 ya. Mister akan menggunakan angka 100 ya. Oke, di situ ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kalian ingin merekam, bisa menggunakan tombol ini, record ya. Kalau sudah selesai, kalian bisa pause di sini ya. Baik. Nah, kita akan mencobanya. Silakan kalian belajar menggunakan alatnya dulu ya. Kita kalian bisa bermain tempo sendiri ya. Coba dicoba-coba sendiri-sendiri mana yang cocok untuk digunakan tempo. Nah, pertama kalian sebenarnya bisa melihat di YouTube ya. Di YouTube itu ada panduan belajar drum asli ya. Di sini ada panduan belajar drum asli seperti ini. Nah, bisa ditirukan ya. Atau nanti di sini bisa, nah di ini channelnya Ari Sanjaya ini, nah bisa bisa diikuti gerakannya ya. Di sini ada kick ya, ini kick, terus ini senar ya, terus ini simbal ya, tadi simbal atau head close ya. Yang ketiga. Nah, seperti itu. Nanti kalian, nah, bisa dipelajari di YouTube-nya juga bisa. Nah, untuk lebih expertnya seperti itu. Nah, coba kalian bisa membuat nada sendiri ya, menggunakan nada di sini. Kalian mainkan sesuka hati kalian ya. Nadanya yang temponya slow saja. Kita menggunakan kick, senar, dan head close ya. Kita coba, kita bisa menggunakan head close. Coba kita beri head close-nya semuanya di sini ya. Kalian bisa bermain sendiri. Untuk suaranya ya. Oke, seperti ini. Lalu Mr. Beast juga akan menggunakan kick ya tadi ya. Bisa digunakan di sini. Nanti silahkan kalian pilih yang cocok yang mana. Coba Mr. Play nanti akan seperti apa menggunakan sini tombol ini. Kalian bisa play. Nah, seperti itu ya. Lalu kalian bisa kita buat tempo yang selang-seling ya. Nah, terus kita buat senarnya di sini. Nah, sini, sini, sini. Coba kalian coba sendiri, boleh bebas ya. Nah, kita belajar iramanya dulu. Nah, kita nggak usah pakai yang ini, coba langsung aja. Oke, kita buat 8. Nah, seperti ini. Biar continue. Nah, terus kalian bisa memanjangkan lagi, tambah 10 ya, jadi 10 ya. Ini bisa dikasih kick-kick. Lalu, Mister tambah lagi 11. Tambah kick, lalu Mister tambah ini, lalu head open yang agak keras.
Ya, seperti ini. Coba Mister Play. Kalian buat irama sendiri nanti ya. Nah, boleh seperti itu. Kalian bisa mencoba mengenal dulu untuk alat alatnya ya, seperti itu. Ya. Oke, setelah itu kalian bisa menyimpan projectnya ya, project lalu save as. Oke, save as, lalu di sini bisa tulis nama kalian ya, nama kalian bisa. Nah, kalian bisa save projectnya. Baik, anak-anak, mungkin itu dulu dari Mr. Bonar. Silahkan dipraktekkan sendiri di rumah ya, dipelajari lagi untuk aplikasi hidrogen musik. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.